Irwandi Yusuf berdialog langsung dengan masyarakat dari berbagai daerah di Gedung Serbaguna Setda Aceh Jumat 15 September 2017. Dialog itu merupakan pertemuan yang direncanakan akan berlangsung rutin 2 kali dalam sebulan. Ide tersebut digagas Irwandi Yusuf untuk mendengar langsung berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat. Dalam pertemuan yang baru pertama kali digelar itu, Irwandi menjelaskan selama ini banyak masyarakat Aceh yang datang berkunjung ke rumah maupun ke kantornya di Banda Aceh untuk menyampaikan aspirasi. Namun, karena padatnya jadwal kerja, tak semua masyarakat berkesempatan bertemu. Sepanjang berlangsungnya dialog, berbagai keluhan disampaikan masyarakat secara bergantian. Irwandi Yusuf pada kesempatan itu menampung semua permintaan masyarakat dan berjanji akan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya untuk segera mencarikan solusi. Dalam pertemuan tersebut, Irwandi turut didampingi Asisten 1 Pemerintah Aceh, Iskandar Gani, Asisten 3 Administrasi Umum, Kamarudin Andalah, dan Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Aceh, Frans Delian.